broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Menir Mobil Bekas. Nah, hari ini gue kedatangan mobil Sirion tipe D Matic 2011 ya. Nah, jangan lupa like and share serta komen agar channel gue makin mengudara nih guys ya. Mana nih Sirion tipe D Matic 2011 ini baru nyampe nih ya, baru nyampe banget. Ini kita belum apa-apain, cuman dicuci aja ya guys. Sirion tipe D Matic 2011 ini yang minor change ya. Jadi perubahannya nggak banyak ya di gen kedua nih Sirion nih ya. Ini sih cuman optional atau custom optional. Ini bisa dibuka nih guys ya. Oke, nanti saya akan shoot interior sama eksteriornya ya. Dan untuk open price kita dibuka 78 juta untuk cash nih ya, bisa masih bisa nego untuk cashnya sampai jadi ya, sampai sembari kopi dengkulan, mantap. Jadi negonya sembari ngopi guys ya, sampai jadilah pokoknya. Nah kalau untuk harga kredit ini di DP 15, angsuran 2,3 selama 47 bulan. Nah, kalau untuk 3 tahun bisa nih guys, DP 15, angsuran di 2,757 rupiah selama 35 bulan ya. Nanti kita coba suspensinya ya, keliling-keliling area sini ya. Stay terus di channelnya Menir Mobil Bekas. Jangan lupa like, subscribe, serta share agar channel gua makin mengudara nih guys ya. Kita nanti coba nih keliling-keliling ya guys ya, check it out. Nah guys, gua akan coba nih mobil Sirion tipe D Matic yang baru dibeli bos gua nih ya. Kita nyalain. Suaranya cadas. Nah kalau untuk kilometer ini masih rendah ya, 68.000 nih. Ini pemakaian, ini pemakaian apa ya, nggak capek nih mobil nih. Jadi masih oke lah nih mobil buat kaula muda nih, khususnya buat cewek nih, apalagi ini udah ungu nih ya. Oke, kita coba ya guys. Tarikannya masih oke ya. Ini kita keliling-keliling ini aja nih guys, apa namanya, busa atau palem semi. Kita nggak keluar nih, kita lihat suspensinya aja. Suspensinya masih enak ya, kelas mobil city car. Untuk ininya juga masih oke, kaki-kaki masih nyaman. Guys, ini masih enak banget nih mobil ya kan. Kapan lagi lo beli mobil Sirion tipe D 2011 dengan harga 78 juta ya, nego sampai jadi ya kan. Kalau untuk kredit DP 15, angsuran di 2,2 juta nih ya, selama 47 bulan. Nah kalau untuk 3 tahunnya itu DP 15, angsuran di 2,7 ya guys. Ini mobil masih enak, suspensinya masih empuk banget, tarikannya masih oke. Kita betot, masih enak banget guys ya.
wah pokoknya nih mobil rekomendasi banget nih buat kita-kita nih ya. Nih untuk rotasi 80 derajat aja nih mobil masih enak nih. Tuh. Ya. Nih rekomendasi nih buat agan-agan nih ya, buat pencari mobil yang ya katakan city car lah buat di dalam kota ya guys. Jadi kalau agan-agan pengen cari mobil city car khususnya untuk kaula muda atau khususnya untuk kaum hawa ya, ini nih rekomendasi nih mobil Sirion D Matic 2011. Masih enak mobilnya. Oke, di putaran kedua. Masih enak banget guys ya. Kapan lagi nih? Udah harga terjangkau, ya kan? Oke, kita nah guys, itu tadi gue udah coba keliling muter-muter di Bursa Auto Palem Semi ini ya, dicoba gimana suspensinya sama kaki-kakinya masih enak ya. Ini mobil rekomendasi buat anak-anak muda khususnya kaum hawa nih ya. Ini Sirion D Matic 2011 kita bandrol dengan harga cash 78 juta ya, masih bisa nego ya. Terus kalau untuk kredit ini DP 15 angsuran di 2,3 selama 47 bulan. Nah, kalau untuk 35 bulan atau 3 tahun ini DP 15 angsuran di 2,7 sampai 2,8 selama 3 tahun ya. Dari sini saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Saya belum ngopi nih. Nih kopinya ketinggalan di dalam. Kopi hidup selan. Tinggal ampas. Salam otomotif.